permite essere con un lavoro che serve. Yeah.
hadirin, selanjutnya akan melintas kafilah dari Perpustakaan Nasional dengan jumlah kontingen sebanyak 7 orang. Kita beri aplaus kepada kafilah MTQ kelima Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2021. Nampaklah.
Bidang Kebudayaan Republik Indonesia sebanyak 12 buah. Hadirin selanjutnya, kafilah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebanyak 12 orang. Selanjutnya akan kita saksikan dari Sekjen DPR RI sebanyak 7 orang. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebanyak 4 orang kafilah. Selanjutnya, kafilah dari Kementerian Operasi dan UKM sebanyak 8 orang. Hadirin selanjutnya akan melintas kafilah dari Kementerian Perdagangan sebanyak 6 orang. Thank you.
informasi sebanyak 6 orang.